Assalamualaikum, udah Uni, sahabat Ami Sadonyo. Pagi ini Ami akan ke Kampung Nelayan di Pasir Jambak Padang. Ingin melihat kehidupan para nelayan di tepi pantai di Pasir Jambak ini. Ikuti Ami sampai selesai ya. Pak, permisi Pak. Sedang mangga Pak, Pak. Oh Pak, sedang mangga Pak toh. Oh mangga luan ikan. Baru keluar kok jariangnya. Lasa-lasai kok mano ikannya Pak? Nah, tinggal gulung jaringnya, Pak. Jam berapa lawinya, Pak? Subuh. Oh, subuh. Ya lah, Pak. Sehat sih selalu ya, Pak. Mudah-mudahan dapat juga kalau sore enggak bisa Pak menemui saya di terminal. Alhamdulillah aku di Apollo tuh di Batatim Pak Moyo. Para pangsa dari itu ke situ. Kami acok ndak malaut ini gara-gara minyak kok kayak gitu. Susah lauk, susah mencarinya. Minyak nanti banyak. Ya, susah tuh dibagi juga. Di target, oh di itu di target kan pasti itu. Ini kami punya gure. Nah, sempat kok mesti mati loh. Kalau ya. Nggak diurus nggak lepek dong. Urus lu pasti. Ada urus kok pakai materai lo gak tiga buah. Materai saya sama lady pun sih. Jadi kalau cara kami duit di nelayan di pantai itu, tidak mati dia penyakit, tidak mati dia ada penyakit, perasaan banyak mati. Ya. Benar, jadi kalau bisa keluhan kami itu di pantai, janganlah dia persulit kami membeli minyak. Beli minyak susah Pak, beli BBM susah Pak. Ya. Ini beli minyak kama Pak? Baik percaya. Cuman ditargetkan begitu. Itu. Ditargetkan? Dia pakai surek, surek kok bekot kalau lah jangkau sebulan, mati. Bilang lu mau urus mana ya? Jadi mau urus tuh punya biaya lu kok. Iya. Takkan meterai lu kini berana meterai lu kayak kan pikir juga Pak. Iya Pak ya. Jadi kami nelayan pikir 20 ribu, 10 ribu tuh berharga. Sangat berharga ya Pak. Tadi Ami mendengarkan keluhan para nelayan yang kesulitan membeli minyak untuk perahu motornya. Semoga saja para nelayan tersebut mendapatkan solusinya dan kesulitan mereka segera berakhir. Kase ya Pak, jenis kase ya. Oh itu ada yang manjamu ya Pak. Apa namanya ada? Kase. Kase.
Kase namanya, guys. Waktunya. Oh, kok bos kasih ya? Oh, ya ya. Iya, iya, iya. Banyak kayak dah. Kan kasih dah. Inilah kehidupan para nelayan pada pagi hari yang kami lihat di Pantai Pasir Jambak Padang. Ada yang lagi mengambil ikan di jaringnya, ada yang menjemur. Ini pasang suami istri bekerja sama untuk mengambil ikan di jaringnya. Ini ikan-ikan banyak yang nyangkut di jaring. Uni pagi ni senang mangau ni kau ni mencabut ikan jam berapa di bangkit pukeknya jam 9 tadi iko ikannya yang sekadang kau ikan apa namanya kau ni oh ikan upin ipin oh pinang pinang kalau di daerah siko. Lamaknya dipangak kok nih? Kok di jamu atau di? Jamu saja. Kontak yang di jamu. Kayak badai ini. Ikan upin ipin istilahnya kalau di Siko. Jadi ibu-ibunya yang bantu bapak-bapaknya untuk mengangkat ikan dari jaringnya ya nih. Dari laut. Ikan dijual atau dikonsumsi ini? Dijual. Thank you.
kehidupan nelayan di Pasir Jambak ya nih. Pasianan Tigo. Jadi ikan yang dapat tadi dijemur, dikeringkan. Dikasih garam nih? Enggak, ketawar, Bu. Oh, langsung dijemur gitu nih. Ini disusun-susun. Nanti setelah disusun di tempat penjemuran ini, nanti dijemur. Karena ini tepi pantai, keringnya berapa hari ini? Paling lama 1 hari setengah. 1 setengah hari. Panasnya nih. Keluar dari pantainya ada berapa ini ikannya nih? Sore keluar. Biasanya pagi, semuanya jauh. Pariaman tuh. Ini dari Pariaman ikannya? Pariaman. Oh, jadi dari? Para nelayannya dari sini. Ya dari sini, tapi nangkapnya di Pariaman. Iya. Jauh penangkapan ikannya. Iya. Jauh penangkapan ikannya. Jadi jenis ikan yang seperti ini kan apa namanya nih? Ikan apa nih? Kase. Kase? Oh, ikan kase. Tadi ikan upin-ipin itu yang mana nih? Nah, yang kayak kuning itu, Bu. Pinang-pinang. Oh, yang kuning-kuning. Pinang-pinang itu. Pinang-pinang itu, Bu. Oh, ikan upin-ipin. Nah, ini ikan-ikannya dicuci dulu sebelum dijemur. Oh, digosok-gosok aja nanti untuk empakan siripnya nih. Langsung hilang. Bersih ikannya. Ikan-ikan yang dijemur. Ini ikan-ikannya yang dijemur banyak. Nanti diambil oleh langganannya. Nah, ada langganan ini ya nih. Ya syukur lah. Situasi kampung nelayan di Pasir Jambak, Pasianan Tigo, Padang. Sudah uni sahabat Ami Sadonyo, coba kita lihat ke sini. Ibunya lagi membetulkan jaring. Ini nampaknya lagi membuka jaring yang sudah rusak dan mengambil talinya untuk nanti dipasang jaring yang baru. Sudah uni sahabat Ami Sadonyo, terima kasih telah mengikuti Ami ke kampung nelayan di Pasir Jambak, Pasianan Tigo, Padang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.